Guys, kerana kalah dengan Indonesia dengan lancangnya Brazil hack situs pemerintah AI. Kenapa guys? Mari kita sama-sama tonton dari Syam bersama dengan Rozul Channel AI. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak mereactionkan satu lagi video daripada channel Garuda Nusantara. Anda jangan lupa pergi ke channel Garuda Nusantara, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Garuda Nusantara. Kabar hari ini, kalah pada Indonesia dengan lancangnya Brazil hack situs pemerintah RI. Wow, sampai begitu sekali guys, kerana kalah kepada Indonesia dia sanggup, iaitu hack situs pemerintah RI. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dari Syam bersama dengan Brozul Channel. Mari. Pertama adalah fokus BSSN sekarang adalah melakukan evaluasi, tentunya evaluasi menyeluruh terhadap semua proses yang ada di dalam internal BSSN. Dan kalau Indonesia biasa-biasa saja, ini akan menjadi masalah. Mengapa Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat-sangat strategis, ya, ternyata responsnya cuman seperti Pak Marty lakukan, protes keras di awal dan menuntut penjelasan, tetapi setelah penjelasan tidak ada lagi tindakan. Perang hacker Indonesia vs Brazil, pengamat ingatkan jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh guys, ya. Perang cyber ni. Peretasan situs Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSN mendapat balasan dari hacker Indonesia yang balik menjebak setidaknya 3 situs pemerintah Brazil. Sampai saat ini halaman itu tak bisa dibuka walau situs utama bssn.go.id masih bisa diakses. Sebelumnya tim peretas asal Brazil melakukan defense pada subdomain BBSN itu. Mereka pun menyatakan serangan itu adalah balasan atas pembajakan yang sebelumnya dilakukan peretas asal Indonesia. Defense ini adalah alasan untuk orang payah dari Indonesia yang melakukan hack pada situs-situs Brazil. Lihat betapa mudahnya untuk menghancurkan negaramu, tulis pelaku pembajakan di situs Pusmanas BSSN. Setelah itu, hacker asal Indonesia kembali menyerang situs-situs pemerintah Brazil. Peretas yang mengaku bernama Raisky underscore itu membagikan hasil pembajakan di website Zona H. 3 situs itu adalah pousonovo.rs.go.br. Brazil dia sanggup untuk menyerang itu laman laman apa pemerintah RI, ya, iaitu mereka sanggup hack itu pemerintah RI. So mereka tidak tahu, Indonesia, kita tahu hackers Indonesia lagi hebat sebenarnya. Kita tahu bagaimana dulu sejarahnya, kita tengok hackers Indonesia melawan iaitu hackers Israel. Sebelum ini kita tahu, ya, betapa hebatnya. Dan kini Brazil cuba untuk membuat sebegitu, tetapi mereka tidak tahu bagaimana kehebatan iaitu hackers daripada Indonesia. Guys.php, www.serios.rs.gov.br dan bagakeiros.grandprix.com.br. Aku tidak ingin melakukan ini. Sejujurnya aku tidak terlalu ahli melakukan hacking. Tapi dengan izin Tuhan, aku bisa meretas situs ini, telah hacker asal Indonesia itu. Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia KISSREC Pertama Persada mengingatkan pemerintah untuk tetap waspada dengan serangan cyber ini. Jangan dianggap semua serangan defense itu adalah serangan ringan. Bisa jadi hackernya sudah masuk ke sampai ke dalam, kata Pratama pada Senin dikutip dari Antara. Senada dengan itu, anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta pun menyoroti keberhasilan hacker menyasar BSSN yang dianggap paling aman dan serangan cyber. Ini pukulan telak bagi kita semua. Ini menunjukkan identitas-identitas negara yang sudah seharusnya terjamin keamanan dan ketahanan cybernya justru malah kebobolan, kata Sukamta di Jakarta pada Senin. Ia berharap DPR dapat membahas kembali rencana Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUU KKS. Sebetulnya jika RUU DPD ini
sudah selesai, DPR bisa fokus membahas RUU KKS, ujar Sukamta. Senada dengan itu, pertama meminta pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan rencana undang-undang perlindungan data pribadi atau RUU PDP. Tanpa undang-undang PDP, maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang kali kembali, ujar Pratama. Di sisi lain, Pratama menyarankan pemerintah untuk memperkuat keamanan situs-situs pemerintah. Apalagi bukan kali ini saja situs pemerintah menjadi sasaran hacker. Salah satu solusi untuk security audit atau vantage bisa dilakukan secara berkala, baik dengan pendekatan black box maupun white box. Metode yang digunakan bisa passive penetration atau active penetration, tutur Pratama. Sebelumnya ratusan situs pemerintah juga menjadi sasaran serangan hacker dan dijadikan website judi online. Situs Polri diretas hacker Brasil yang sempat bobol BSSN dan BPPT. Peretas Brasil, Son1X, kembali bereaksi dan meretas situs kepolisian Indonesia. Sebanyak 28.000 data diduga milik kepolisian Republik Indonesia bocor. Dan disebut gratis oleh salah satu warganet di Twitter pada Kamis. Kabar kebocoran data Polri itu diungkap oleh akun Exxon1x66. Lewat postingannya, ia membagikan dua tautan untuk mengunduh file data, yaitu polrilex.txt berukuran 10,27 MB dan polri.sql. Polri atau Kepolisian Nasional Indonesia diretas. 28.000 data login dan informasi personal bocor, tulis seraya menyertakan tiga tautan ke data-data tersebut pada Rabu. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com pada Kamis, kedua tautan data Polri masih bisa diakses bahkan lewat situs Godsbin. Tidak perlu mengunduh data tersebut, melainkan bisa langsung melihat dengan jelas data yang bocor. Sebelumnya, peretas yang sama sempat mendefage situs Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan 5 subdomain web Badan Pengkajian dan Pengenalan Teknologi atau BPPT. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Kabar Hari Ini Kalah Pada Indonesia dengan lancangnya Brazil hack situs pemerintah RI. Kerana mereka sangat marah dengan Indonesia, mereka membuat serangan cyber kepada pemerintah RI ya. Dan banyak, iaitu data-data ataupun simpanan peribadi daripada pemerintah RI, banyak yang mereka telah godamkan dan mereka rosakkan. Tetapi mereka lupa di situ, iaitu hackers daripada Indonesia juga tidak kurang hebatnya. Dan sebenarnya sebelum ini kita tahu ya, sejarahnya bagaimana hackers daripada Indonesia melawan hackers daripada Israel. Kita tengok bagaimana kalah guys, kalah hacker daripada Israel apabila dilawan oleh hacker daripada Indonesia. Dan di situ kita lihat Brazil cuba untuk melawan hackers Indonesia di dalam cyber. Kita tengok bagaimana. Dan hackers Indonesia sebenarnya yang sangat hebat dan kita boleh panggil barbar lah guys. Memang barbar lah, sebab memang sangat terhebat. Dan kita tahu kehebatan hackers ni. Indonesia bukan saja hebat di dalam alutsista dan militernya, tetapi Brazil sudah lupa Indonesia sebenarnya juga hebat di dalam hackers yang ada di dalam Indonesia, iaitu daripada anak bangsa Indonesia sendiri. Itulah kehebatan Indonesia yang lupa oleh Brazil. So, sebelum kita hendak menyerang sesuatu negara dengan teknologi cyber, kita harus periksa dan kita harus ingat, adakah kehebatan negara tersebut? Adakah hackers daripada Indonesia tidak hebat? Jika kita tahu mereka hebat, kita jangan memulakan untuk menyerang mereka daripada segi cyber ataupun daripada segi mana sudut sekalipun. Sebab itu saya boleh katakan Indonesia adalah NKRI harga mati. Betul guys ya. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.